Kenapa dia nangis? Enggak. Wah, lomba cemen lu. Oke, kamu ikut lomba apa sekarang? Mading. Kemarin. Oke. Kenapa matamu sembabe? Enggak kenapa-kenapa. Oke, apa karena kamu akan merasa kalah? Kan belum ada pukulan. Oke, sorry. Oke, berapa persen keyakinan Anda? Skala 1 sampai 100? 99%. Wih, yang benar loh. Amin, amin, amin. Emang Anda sangat optimis untuk lomba mading kemarin? Emang kan dari apanya? Dari penampilan tampilan madingnya atau dari kontennya? Dari penampilan madingnya lebih rame. Lebih rame. Anda sama siapa? Sama Nisa sama Nafa ya. Ma, Nisa, Nisa. Nisa sama Nafa kan? Sini Nisa. Tadi ya. Oke, jadi tim kemarin tim mading itu tim mading kemarin bertiga. Iya. Satu lagi mana? Enggak tahu. Kayaknya emang enggak datang deh, Pak. Enggak datang. Anda sepakat dia 99. Oh. Oke. Bapak doain ya, Pak, biar menang. Iya, pastinya dong. Oke. Kan mimpi itu kan bisa terwujud. Oke. Jadi malam Anda bermimpi Anda menang dari lomba mading. Untuk lomba yang lainnya bagaimana? Nggak tahu, Pak. Boleh tahu nggak temanmu kenapa? Cowoknya kali ya? Bukan apa, bukan masalah cowok. Oke, bagus lah. Oke. Apa motornya, habis nyungsep motornya? Bukan. Ya udah tuh. Ya udah, mudah-mudahan sukses ya. Amin. Oke, thank you. Bilang dong, bilang. Jangan lupa. Jangan lupa klik berlangganan Spensaku TV. Thank you. Thank you. Untuk lomba tandu, bagaimana lombanya? Ya lumayan seru sih. Jadi gimana ya, lawan-lawannya juga pada bagus gitu. Oke, yang paling berat dari mana tahu? Nggak tahu. Dari Pleret. Wih, canggih. Dari Cirebon. Anda juga sama, Medsa. Iya. Anda siapa namanya? Ceriko. Ceriko. Oke, 1 sampai 100 keyakinan Anda untuk menang berapa persen kira-kira? 50-50, Anda juga. Karena persaingan yang berat juga. Emang kayaknya Pleret sangat mendominasi ya? Atau gimana? Kuat. Fisiknya atau apanya? Penguasaan jadi, materinya? Materi tali temalinya juga jadi rapi, kuat. Kayak gitu. Oke. Oke, kemudian tapi Anda lancar menjalani lombanya? Lancar. Alhamdulillah. Coba pesanmu buat untuk para junior, adik kelasmu bagaimana? Pokoknya buat adik-adik kelas, semangat, jangan pantang menyerah. Jangan pesimis. Oke, untuk Exul PMR, apakah menarik bagi Anda? Menarik. Menarik. Coba dari Maitsa, gimana pesan Anda untuk para junior? Kamu kelas 2 semua kan? Iya. Oke. Gimana Maitsa? Ya pokoknya jangan dulu pesimis. PMR lebih dalam. Oh, itu manfaatnya ya. Medsa juga? Iya. Cita-cita Anda apakah jadi dokter, perawat, atau bidan? Medsa? Dokter. Siapa? Ceriko? Saya belum tahu sih kenapa. Oke. Belum tahu? Tentukan dari sekarang. Mudah-mudahan Anda lebih baik dan sukses ke depannya. Jangan lupa berlangganan di Spensa TV. Lu bilang. Jangan lupa berlangganan di Spensaku TV. Kalau enggak, gua hair gitu. Gua thank you. Inilah interview yang paling santai sedunia. Sambil ini, Anda tim pertolongan pertama PP. Nama Anda siapa? Silmi. Rian. Alfian. Indra. Geng heboh. Okay. Geng rame. Oke. Okay. Bagaimana? Bagaimana lombanya? Capek. Ya, gitu. Capek. Oh, di tengah jalan saya selfie dulu. Ke hutan enggak dekat. Ada yang menyungsep. Okay, ya, ada yang menyungsep. Kamu hamaknya gimana? Hamaknya? Enggak. Enggak. Kamu kayaknya ngenes amat lu. Lagi ngapain? Oke, Rian, kamu ngomong apa? Nggak tahu.
tadi sebelum aktif. Pokoknya lombanya tuh seru banget, tapi sayangnya tuh ya jauh capek. Oke, seru. Rutenya dari kampus Uniko terus ke mana lagi? Ke Jalan Berawerangan. Terus ke atas, ke hutan gitu ya. Ke kebun lewat sawah hutan gitu. Makam. Oh, Awerangan ya, ya berarti. Ya. Terus okay. Balik lagi lewat. Oke, okay, kira-kira dari mana pesaing yang paling berat nih? Enggak tahu. Banyak, ada 13. Cirebon, Indramayu. Emang Indramayu. Cirebon, Indramayu, Cilimos, Jelaksana. Oke. Okay. Apalagi ya, manis lor. Oh, Kadu Gede itu paling susah. Oke, oke. Okay, okay. Berarti Anda traveling dan PP juga ya. Pertolongan. Aku mau olimpiade. Olimpiade, tapi tadi ikut PP. Enggak. Tadi traveling. Oh, tapi ada PP-nya. Oke. Siapa yang tadi PP? PP Makmua. PP Makmarin. Ya, kalau yang PP itu aku. Oh, oke. Kecuali aku. Oke. 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 PP itu apa sih PP? Pertolongan pertama. Nah, yang dilombakan untuk luka apa itu? Korban apa kecelakaan? Patah tulang. Oke, Anda sudah selesai masang sepatunya? Udah. Ribet amat. Coba lihat celananya. Lihat celananya, kenapa tuh bolong? Gak tahu, orang minjem langsung bolong. Oh. Dari siapa? Dari tetangga. Ah, habis nyungsep kali itu tetanggamu. Oke. Oke. Kira-kira berapa persen? Apanya? Untuk optimisme Anda untuk lomba PP? 99%. Woi, 99%. PP Putra mah 100%, soalnya pesertanya cuma 6 kelompok. Jadi pas startis inbox. Inbox apa? Ya inbox kardus kali lu mah. Box JDP. Oke, sekarang nama Anda siapa? Indra. Indra. Alfian. Rian dan Silmi. Silmi. Apa pesan Anda buat adik kelas Anda? Anda dulu. Aku dulu. Oh, Entela sok. Pertama harus nyontoh ya kayak kita punya semangat biar ikut lomba. Terus doain kita biar menang ya. Soalnya banyak saingan sewilayah 3 Cirebon. Oke. Apa manfaatnya bagi Anda ikut? Ya gitu bisa tahu wawasan 7 materi itu kayak apa pertolongan. Yang pertama nambah wawasan pasti. Kayak gimana cara mengobati orang di rumah kalau nggak ada dokter. Yang kedua itu kepuasan batin. Boy. Pasti itu soalnya kesenangan. Yang ketiga itu pengalaman pastinya. Banyak lomba-lomba di PMR itu. Jadi buat adik kelas ayo ikut PMR. Oke. Okay. Anda? Enggak. Indra malu-malu anjing deh. Anjing. Silmi itu tuh Rian tuh. Rian. Pesan dan manfaat Anda. Ya, pesannya sih contoh kayak kita gitu. Apa sih jangan malu-malu buat ikut lomba, harus semangat. Terus jangan terlalu pesimis buat kalah kan lomba itu ada yang kalah, ada yang menang. Jadi kan kalau biasa ya. Iya, biasa itu mah. Udah, Pak. Anda bisa diam gak tangannya? Gatel apa ini dari hutan. Sugan. Bagi Anda? Pesan? Ya kayak dia, jangan malu-malu buat ikut lomba. Terus sering latihannya supaya lebih bisa dari kita, lebih bagus dari kita, lebih baik dari kita. Oke. Okay. Terus ikut lomba juga pentingin buat pengalamannya, jangan buat menangnya, menang kalah sama aja. Oke, oke. Paparazi. Belum beres. Gimana ceritanya nih? Lu mau udah benar-benar Spensa Ku TV. Pesannya buat adik kelasmu. Apa enggak tahu. Gua betulin jerawatmu cepet. Iya gitu. Stop. Iya. 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 Juri nanti. Oh, banting kan kemana? Oke. Okay. Itu boneka bukan, dipeluk juga sama Mama. Jangan Jangan lupa klik Berlangganan Spensa TV Ku. Satu. One, two, action. Jangan lupa klik berlangganan Spensa Ku TV. Buat teman-teman semua, jangan lupa ya like, comment, and subscribe Spensa Ku TV. Buat teman-teman, jangan lupa ya klik berlangganan Spensa Ku TV. Tangannya diam. Guys, jangan lupa klik berlangganan Spensa Ku TV.
podium.